Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'fran, kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia, mengenang daripada guru kita Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Mudah-mudahan dengan ini acara kita menjadikan satu orang yang mudah-mudahan dapat terus istiqomah mencintai beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami tetap terus mengingatkan kepada para pemirsa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita keluarga besar, murid, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, di antaranya hadir di tengah kita Al-Habib Muhammad Muhsin bin Idrus Al-Hamid. Assalamualaikum Habib. Hadir di tengah kita juga Al-Habib Muhammad Bagir bin Yahya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, dengan izin Allah mudah-mudahan dengan mengenangnya daripada almarhum Al-Habib Banda Munzir Al-Musawwa ini, dan dihadirkannya daripada keluarga serta murid-murid daripada beliau ini, menjadikan Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Sebelum kita berbincang lebih jauh, lebih dekat mengenai sosok Habib Munzir Al-Musawwa, mari sama-sama kita saksikan cuplikan yang berikut ini. Tahun 93 saya bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya menangis di kaki beliau, merindukan beliau. Saya katakan saya ingin jumpa. Rasul berkata belum waktunya. Saya katakan butakan mata saya tidak mau melihat asal bisa melihatmu. Maka Rasul berkata, sebelum usiamu 40 tahun kau sudah jumpa denganku insyaallah. Usia saya sekarang 37 tahun. Seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teruskan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 September 2013, pukul 15.30 telah berpulang sosok teduh pemersatu umat, Munzir Fuad Al-Musawwa, atau yang lebih dikenal dengan nama Habib Munzir. Sosok suri tauladan yang luar biasa, pemimpin majelis ilmu, majelis Rasulullah alaihi wasallam. Kepergiannya begitu sangat disayangkan di usianya yang masih sangat muda, yaitu 40 tahun. Mungkin dakwahnya belum sempurna, namun ketidaksempurnaannya lah yang justru sangat dikagumi. Pemilik senyum santun yang sangat elok, memimpin majelis ilmu yang luar biasa besar, tidak membuat Habibana menjadi arogan, justru sebaliknya semakin sederhana. Bahkan kesederhanaan Habibana sangat terasa ketika beliau mulai berdakwah di Indonesia. Siapa sangka dirinya yang begitu dikagumi umat memulai dakwahnya hanya menggunakan angkutan umum. Bahkan beliau kerap kali tidur di emperan toko. Habib Munzir lahir di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 1973. Kakak pertamanya adalah Habib Nabil Al-Musawwa. Kakak kedua Syarifah Lulu Al-Musawwa. Kakak ketiga Habib Ramzi Al-Musawwa. Kemudian adiknya bernama Syarifah Ustazah Aliyah Al-Musawwa. Perjalanan dakwah beliau dimulai ketika dirinya mendalami ilmu syariah Islam di Ma'had Asyakawah Al-Habib Abdurrahman Asyegaf di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Kemudian mengambil kursus bahasa Arab di LPBA As-Salafi, Jakarta Timur. Setelah itu, Habib Munzir memperdalam lagi ilmu syariah Islamiyah di Ma'had Al-Kairat, Bekasi Timur, yang dipimpin oleh Habib Naqib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim.
Disinilah beliau kenal dengan Habib Umar bin Hafidz, yang kemudian diteruskan ke Ma'had Darul Mustafa di pesantren Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syekh Abu Bakar bin Salim di Tarim Hadramaut, Yaman pada tahun 1994 guna mendalami bidang syariah selama 4 tahun. Tidak sampai di situ, Habib Munzir juga mendalami ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mahabbatu rasul, ilmu dakwah, dan ilmu-ilmu syariah lainnya. Ta'ashur, ta'allam fil ma'ahad. يعني ما عندي أساس في الدين ولا حتى لغة العربية بس أنا أنظر من بعيد وأنا أبكي ماشي إلى دموع هب علي جفري شافني وبعدين يكلم الحبيب أنا كنت بلباس كفية الخضراء بعدين يوم خرج دخل وأنا أخدم للطعام قال سيد الحبيب هذا الكوفية الخضراء خليه يطلع معنا خليه يتبع بعدين لا قال سيد الحبيب هذا ما عنده أساس حتى عربية ما يعرف وبعدين طلع حبيب إلى السيارة ذكر مرة ثانية هذا الكوفية الخضراء قالوا يطلع معنا صاحب كفية الخضراء هذا يطلع من اسمك ما أقدر أجيب ما أقدر أجيب أنا ما أعرف عربية يوم ذاك. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibana kembali ke Indonesia dan mulai melakukan dakwah. Berawal dari rumah ke rumah hingga akhirnya beliau mampu mendirikan majelis ilmu, Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gaya dakwah yang tidak bersinggungan dengan politik, namun tetap berkawan dengan pelaku politik, membuat sosok Habibana sangatlah berbeda. Ragamu mati, namun ilmumu selalu hidup dan akan kami teruskan hingga kelak. Namamu akan selalu kami kenang. Kesederhanaanmu akan menjadi suri tauladan yang tidak pernah ada habisnya. Teruslah hidup guru, hidup di dalam hati kami. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan, Indonesia kehilangan, umat Islam kehilangan, bukan hanya keluarga. Kerinduan kita kepada sosok Habibana Munzir Al-Musawwa tidak akan pernah tergantikan. Beliau adalah sosok yang santun, yang menyejukkan, yang tentunya dakwah beliau selalu memberikan banyak pelajaran-pelajaran yang tentunya bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini mari sama-sama kita saksikan cuplikan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bicara tentang Habib Munzir itu memang adik saya ini dari kecil itu memang berbeda. Ya. Salah satu perbedaannya adalah ayah kami, ya Habib Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwa, itu biasa membiasakan anak-anaknya itu menghafal Quran. Dari kecil kami itu sudah hafal juz 30. Ya, karena tiap ba'da maghrib ayah kami minta kami untuk setoran hafalan Quran. Dan semua kami itu dari juz 30 itu seperti biasa terus ke juz 29. 29 terus ke 28, 28 ada yang ke juz 1 atau ke juz 27.
ini beda dengan Habib Mundhir. Ya, jadi Habib Mundhir itu begitu selesai juz 30, beliau menghafal surat Muhammad. Ya. Lalu kemudian saya sebagai kakaknya saya tanya, ya Mun, ya saya manggilnya Munzir gitu kan, Mun, kok surat Muhammad yang dihafal? Jawaban Habib Mundhir adalah, naam, Beb, katanya, saya cinta sama surat Muhammad ini. Dan saya ingin menghafal surat ini. Ada satu peristiwa yang mungkin apa ya menggugah gitu ya. Kami itu abah kami itu keras yang mendidik anak-anaknya ya, dan dia kalau sudah mengarahkan anaknya, anaknya harus sami'na wa atha'na. Giliran kuliah, saya ingin kuliah di kuliah agama, ya kuliah syariah. Tapi abah kami bilang, enggak, kamu harus kuliah pertanian. Dan kalau sudah beliau bicara begitu, kami sami'na wa atha'na. Ya. Begitupun Habib Romzi, begitupun Syarifah Lu'lu, adik-adik saya itu semua. Yang beda adalah Habib Mundhir. Habib Mundhir enggak mau. Dia bilang, saya pengen pesantren. Kata abah, ya nanti kamu kan sudah pesantren dari kecil, sudah sama-sama gitu kan, sekolah umum pesantren, sudah cukup. Nanti insya Allah ini, enggak abah, pengen pesantren. Akhirnya abah itu minta tolong ke saya. Gimana adik kau itu? Terus saya ngobrol sama ini. Dan akhirnya kemudian, ya Mundhir tetap ingin pesantren, lalu saya bela ke orang tua. Kata abah kami, ya kau tanggung jawab. Artinya saya tanggung jawab. Saya bilang, Mun, yang tolong benar-benar gitu ya pesantren, karena apa-apa nanti saya yang ditanya sama abah. Akhirnya kemudian beliau pesantren, dan yang mengharukan itu Munzir ini punya, Habib Munzir ini punya apa namanya sakit asma kronis. Setiap minggu dua kali minimal kambuh. Dan kalau sudah kambuh itu keringat dinginnya itu sampai sebesar-besar biji jagung. Dan beliau sudah tidak bisa bicara, mukanya pucat pasi ya. Hanya bernafas terengah-engah gitu. Nah yang luar biasa itu ketika pesantren itu dia sakit seperti itu, dia tidak mau pulang gitu ya. Artinya tekadnya untuk belajar agama itu luar biasa ya. Sampai sekali waktu mungkin gurunya takut gitu, ustadznya itu dipulangin, dia dalam keadaan sakit. Sampai ke rumah dia bilang ke saya, ya Bib, jangan kasih tahu abah. Kenapa? Enggak, nanti Mun dilarang pesantren. Jadi apa ya, semangat beliau itu untuk dakwah itu luar biasa. Sampai kemudian setelah sekian lama pesantren, lalu kemudian terus beliau ingin berangkat ke Hadramaut, ke Tarim, belajar di Habib Umar bin Hafiz. Itu pun jadi masalah lagi ya dengan orang tua kami. Abah kami bilang, kenapa harus ke sana? Kenapa enggak ke Al-Azhar? Kenapa enggak ke Saudi misalnya atau ke yang lain? Itu negeri itu sedang perang. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Habib Mundhir bersikukuh bilang ke saya, tolong, katanya Bib, kasih tahu abah, yakinkan abah, bismillah saya mau berangkat. Tapi sudah berangkat ke sana, sekian lama gitu, Habib Mundhir itu bikin surat, dia nulis surat dengan bahasa Arab yang bagus gitu ya. Terus abah kami itu baca, nangis, ya, setiap kali dikirim surat nangis. Kata abah, katanya ini adik kau, katanya dia udah bisa bahasa Arab. Udah bisa nulis Arab yang rapi, bahasa Fusha, bahasa Amiyah ya. Dia juga banyak baca kitab, dia cerita katanya. Nah yang menyedihkan saya adalah sampai meninggalnya abah itu gak sempat ketemu Habib Mundhir ketika pulang. Jadi Habib Mundhir pulang itu abah sudah gak ada, dia sudah meninggal. Tapi yang saya sedih adalah ketika dia sudah jadi ulama ya besar, abah kami itu gak sempat lihat. Cuman Umi yang merasakan, ya kami semua, ya kakak-kakaknya yang lain, adiknya yang bungsu, Syarifah Aliyah itu yang menyaksikan gitu ya. Dan setelah pulang dari Hadramaut, itu juga kami melihat tekadnya yang luar biasa. Habib Mundhir ini enggak seperti orang lain gitu. Dia semangat dakwahnya Masya Allah. Jangan Anda semua berpikir ya bahwa dia langsung punya majelis besar, enggak. Itu dia kumpulkan dari orang ke orang, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, sampai sekian banyak lalu dikumpulkan di satu masjid. Waktu itu ketika sudah sekian rame banyak orang, ditanya sama orang, ini dikasih majelis apa? Di mana orang-orang waktu itu banyak ngasih nama, ya nama dia sendiri, majelisnya Munzir atau majelis apa gitu ya.
nama majelis. Beliau tidak. Dia katakan, ini majelis namanya majelis Rasulullah. Kenapa? Karena kecintaan beliau yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin wal hadirat, ya anak-anakku sekalian, kecintaan beliau kepada Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu memang luar biasa. Beliau punya anak yang pertama meninggal masih kecil, ya. Diberi nama Muhammad ketika lahir itu, diberi nama Muhammad. Usia 3 tahun tenggelam, meninggal, ya. Kemudian punya anak yang kedua perempuan, dikasih nama Fatimah. Punya anak lagi laki-laki setelah itu, dikasih nama Muhammad lagi. Jadi ada Muhammad al-awwal, Muhammad al-thani. Ya. Kenapa? Cintanya sama Sayyidina Muhammad itu luar biasa. Artinya apa? Kecintaan beliau kepada Sayyidina Muhammad itu bukan main-main. Ya. Yang ada di depan kita ini adalah tasbih. Mungkin ada orang yang mentertawakan, apa ini tasbih kok sampai sebesar ini. Tasbih ini jumlahnya adalah 1000. Ya. Habib Mundhir biasa bersalawat itu setiap hari minimal 5000 kali. Artinya 5 kali seperti ini. Jadi beliau duduk, ya, kemudian terus sambil misalnya ngobrol atau sambil misalnya bahas rapat atau apa. Ini dia terus sampai 5 kali ini. Ini minimal. Ya. Jadi salawat beliau itu 5000 kali sehari minimal, ya. Kadang-kadang 10000 kali. Saking seringnya salawat kepada Rasul dan saking cintanya seperti tadi, ya. Nama-nama orang kasih nama Muhammad, majelisnya majelis Rasulullah. Kajian-kajian di majelis Rasulullah pun itu adalah kajian tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ini ada satu kitab ya di depan saya ini, ya. Kitab ini kitab lama, ya. Namanya Asy-Syifa ya bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa, ya. Jadi kalau di apa namanya di bahasa Indonesia kan ini adalah obat atau penawar gitu ya. Bi Ta'rif Huquq Al-Mustafa, ya. Jadi penjelasan atau pengenalan ya tentang hak-haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh seorang sufi besar zaman dulu, yaitu Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala anhu. Isinya tentang bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bicaranya beliau, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang sahabat, seorang pemimpin dan seterusnya. Kitab ini pertama kali dibahas sama Habib Mundhir dan jamaah itu enggak kuat nangis, ya. Waktu itu pertama kali beliau membahas kitab ini di Masjid At-Taubah ya dekat makamnya sekarang, seolah-olah beliau merasakan bahwa akan dikuburkan di situ. Beliau baca kitab ini maka orang-orang pada nangis, ya. Dan waktu itu sempat Habib Mundhir berhenti beberapa lama tidak baca kitab ini karena takut orang-orang terpengaruh. Setelah sekian lama kemudian beliau baca lagi. Dari ini semua saya ingin menyampaikan, kalau kita bicara Habib Mundhir, itu satu hal yang paling khas dari beliau adalah kecintaannya yang luar biasa kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bersalawat, jangan dikira salawat biasa, ya, tapi salawatnya khusyuk, ya, nangis, ya. Sehingga beliau itu hampir setiap malam mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap malam. Dan dalam salah satu mimpinya, ya, beliau waktu itu mimpi lalu kemudian nyampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sudah berusaha mengikuti, membesarkan dari sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dari engkau, ya Rasulullah. Saya ngasih nama juga anak dengan nama engkau. Teman-teman, majelis, saya kumpulkan orang, bahkan ada banyak di antara mereka preman-preman. Dikumpulkan lalu kemudian preman itu taubat, berubah, ya, jadi orang yang solih, cinta kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, saya itu cuma minta satu, kapan saya bisa bertemu dengan engkau? Itu dalam mimpinya beliau selalu nyampaikan begitu dan biasanya Rasulullah tersenyum. Terakhir, saat itu usia beliau belum 40 tahun, ya, 3 tahun sebelum beliau wafat, beliau mimpi lagi seperti itu, lalu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Mundhir, engkau akan berjumpa dengan saya sebelum 40 tahun. Saya ingat waktu itu
Semalam sebelum beliau wafat, itu beliau nelfon saya beberapa kali. Ya, kemudian dan bahasan cuma sedikit aja. Beliau bilang, "Bib, ya nanti setelah ini antum ya." Saya waktu itu enggak kepikir. Saya bilang, "Nah, Bib, insyaallah." Karena memang biasanya setiap kali ada acara beliau nelfon saya minta tolong mencarikan dana ya, atau misalnya perizinan atau apa gitu. Saya katakan, "Nabi, khair insyaallah." Ya, enggak ada masalah. Berapa waktu kemudian nelfon lagi. "Bib, setelah ini antum ya." Sampai beberapa kali, dan satu hal yang paling saya sedih adalah terakhir itu setelah sekian kali beliau nelfon seperti itu, saya angkat. Ini mujir ini apa-apaan sih gitu dalam hati saya. Kok nelfon begitu terus? Soalnya beliau meninggal. Saya lihat miss call banyak. Terus saya baru paham maknanya. Maksudnya seolah-olah, tolong terusin majelis ini setelah beliau akan dipanggil sama Allah. Terus saya nangis sejadi-jadinya. Istri saya saksi. Saya bilang, "Bib, telepon lagi. Pasti saya angkat. Maafkan saya. Mohon maaf karena saya tidak tahu." Saya sempat kesel, saya sempat merasa, kenapa ini telepon terus-menerus begini? Saya kan udah paham maksudnya, saya bakal selesaikan. Tenang aja, ya, sampai saya pakai bahasa Arab, "Stamin, Bib." Ya, saya jamin, saya selesaikan. Saya tidak tahu bahwa maksudnya dia mau nyampaikan beban berat kepada saya waktu itu. Rahimahullah Habib Mundir, yang mudah-mudahan Allah menyayangi beliau di sana. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan beliau kepada kekasihnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang belum lagi menunggu giliran, mudah-mudahan juga bisa berjumpa dengan beliau, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita juga diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarifah Aliyah. Pemirsa dimanapun berada, demikian cuplikan daripada Al-Habibana Nabil Al-Musawa yang Masya Allah, tanpa kita pernah tahu bahwa memang dari kecil Al-Habibana Munzir Al-Musawa begitu amat kuat tekadnya dalam menuntut ilmu. Kondisi sakit beliau tidak mempengaruhi untuk beliau terus semangat, dan ini adalah warisan besar yang beliau berikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan dengan apa yang tadi menjadi manaqib sama-sama kita dengarkan, ini bisa menggoreskan niat kita untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Bukti bahwa cinta beliau kepada Rasulullah begitu luar biasa. Bukti betapa mahabbah beliau kepada Rasulullah SAW begitu luar biasa. Mudah-mudahan itu pun terpatri di hati kita semua. Setelah ini kita akan berbincang lebih dekat, mengenal daripada sosok Al-Habibana Munzir Al-Musawa. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia, mengenang Habibana Munzir Al-Musawa. Ahad bil mahabbah siwa